getah karet yang sudah terkumpul, kita satukan dengan cara dikepal-kepal sampai menjadi bulatan padat. Ya, kami akan membuat bola karet. Setelah dikepal dan ukurannya pas, kemudian ikat kuat-kuat. Nah, jadi deh bola karet yang padat. Tunggu apa lagi? Ayo kita mainkan! Tangkap! Sebenarnya ini adalah permainan hasil kreasi kami sendiri. Yaitu memadukan unsur permainan sepak bola, bola basket, dan bola bowling. Cara memainkannya, bola harus dioper dan tangkap seperti bermain basket. Aturannya, bola tidak boleh terlalu lama dipegang. Harus saling mengoper. Untuk mendapatkan nilai, tiap-tiap pemain harus memasukkan bola ke dalam gawang seperti gawang sepak bola. Tapi, di tengah-tengah gawang itu terdapat 3 buah batang pisang yang harus kami bidik dengan cara menggelindingkan bola seperti main bowling. Siapa yang paling banyak membidik sasaran dengan tepat, tentu dialah pemenangnya. Iha, berhasil. Kalah, menang, ataupun seri, tak jadi soal. Yang penting kan kebersamaannya.